Oh iya, persiapannya. untuk saat ini kami untuk persiapan kami pantau di wilayah sudah berjalan sekitar 2 hari dari PT Tunas Bangsa Sanur selaku PT yang ditunjuk untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan rumah ini. Kemarin kita pantau cek di wilayah bahwa untuk saat ini masuk tahap area persiapan pembersihan lahan dan persiapan menutup sekitar wilayah itu dengan penutup, sehingga nanti persiapan selanjutnya alat-alatnya sudah datang juga untuk barak-barak karyawan dan pegawai ataupun tukang-tukang yang akan melaksanakan. Adapun alat berat yang sudah terpantau di wilayah berupa 1 buah bulldozer itu sudah di sana, mungkin untuk menggali pondasi dan lain sebagainya. Untuk waktu pengerjaan kita belum mendapatkan konfirmasi dalam waktu dekat ini dari pihak proyek PT Sanur Bangsa akan datang ke menemui kami selaku pemangku wilayah dan akan menghubungi juga Pak Kepala Desa setempat untuk kula nuwun dan menyampaikan perihal rencana pembangunan ini. Dan kami selaku pemangku wilayah dan wakil dari masyarakat Colomadu juga sangat menantikan untuk kegiatan ini untuk segera terlaksana, karena kami masyarakat juga sudah penasaran pengen melihat seperti apa nanti rumah kediaman Pak Presiden Jokowi yang nantinya akan ditempati beliau setelah purna tugas begitu. Pak, untuk lahannya berapa luasnya Pak, dan juga di ini masuk di Colomadu di desa apa gitu Pak? Iya, untuk lahan itu kurang lebih menurut informasi yang kami terima sekitar 5.000 meter persegi dengan taksiran harga tanah di wilayah kami sekitar kurang lebih 10 juta per meter, karena jalan ini jalan nasional dan lahan ini termasuk lahan bisnis di wilayah Colomadu karena di sekitarnya sudah ada kegiatan-kegiatan usaha kuliner dan lain sebagainya, sehingga lahan ini sangat strategis sekali yang berada di Desa Beluluan, Kecamatan Colomadu, dan ujung lahan itu bersebelahan langsung dengan wilayah Gondilan Sukoharjo seperti itu. Pak, ini nantinya kalau jadi ya Pak, itu harapannya ya dari warga sini ataukah dari pemerintah di Colomadu ini seperti apa? Harapan kami kita sangat welcome dan senang sekali karena Colomadu menjadi pilihan terakhir untuk menikmati masa pensiun Bapak Jokowi, dan kita sangat antusias dan mendukung untuk segera terlaksana, dan kami harap Pak Jokowi juga memberikan kesempatan kepada kita semuanya nanti kalau rumah itu jadi, Pak Jokowi juga menjadi masyarakat Colomadu dan welcome menerima kami apabila kami sebagai masyarakat pengen bersilaturahmi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.